mampu ke tidak kawal perasaan tu, boleh ke terima orang lain ke, tak ada masa, tak bermanja, bermesra. Cakap dengan doktor, nanti kalau jadi apa-apa kat saya, cakap dengan suami, dengan anak lah. Kalau dia balik tu, dia bercerita, dengar lah benda tu. Itu untuk dia luahkan perasaan dia. Makin hari, kes harian COVID-19 nampaknya semakin ganas. Dan minggu lalu pula, negara kita dikejutkan dengan berita 50 staf sebuah hospital di Klang turut dijangkiti wabak itu. Kemudian, staf hospital di Serdang turut menerima nasib yang sama. Sedih, memang menyedihkan. Sebab mereka ni adalah para frontliner yang selama ni telah banyak berkorban waktu, tenaga, malah mental. Mereka mungkin di saat ini dah penat sangat untuk berdepan dengan COVID-19, tapi mereka kena kuat. Untuk apa? Untuk sama-sama nak menjaga keselamatan dan juga kesihatan kita semua. Kalau kita sedih dengan berita ini, apatah lagi. Cuba bayangkan pula perasaan ahli keluarga mereka, anak-anak, bahkan suami atau isteri mereka sendiri. Dan hari ini dalam Borak Bibir Merah Siri 14, kita nak selami perasaan cabaran maupun luahan mereka yang terkesan secara langsung dengan keadaan sekarang ini. Topik hari ini, isteri ku frontliner. Bersama dengan saya, Fia Iskandar ataupun Cik Fia Podpet-Podpet, tetamu Cik Fia hari ini di studio, iaitu Puan Aizatul Shima Ismail yang bekerja sebagai jururawat senior di bahagian kecemasan Hospital Grand Eagles Kuala Lumpur yang turut mengendalikan kes COVID-19. Dan bersama dengan Puan Shima di sebelahnya, iaitu Cik suami dia. Suamiku frontliner juga, ada penghantar barang Encik Syed Arafat Syed Muhammad. Assalamualaikum Puan Shima dan Encik Syed. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa anda bersama dengan Cik Fia hari ini dalam Borak Bibir Merah. Topik kita hari ini, isteri ku frontliner. Jadi Puan Shima, soalan untuk Puan Shima. Perkara pertama yang anda fikirkan ketika negara kita mula gempar tentang pandemik COVID-19 ini, ataupun ketika itu kita dikecohkan dengan coronavirus? Apa tu coronavirus? Dapat tahu. Pada masa tu saya ingat lagi pada bulan 3 kita dikecohkan dengan coronavirus 19. Pada masa tu kami rasa sebagai frontliner, kami berasa sangat takut. Kami fikirkan kepada family kami semua, anak-anak kami, tapi hospital, kami bekerja di hospital, kami perlu galaskan tanggungjawab ini. Kami perlu teruskan juga walau apa pun keadaan, walaupun kami berasa takut, kami berasa bimbang benda ni akan terjadi sebab kamilah barisan hadapan. Tapi kami perlu juga untuk laksanakan tanggungjawab ini sebagai frontliner. Ya, mereka yang bekerja sebagai frontliner tak boleh orang kata cakap tak kan? Yes, mesti tak boleh. Kena. Ya, kena. Yeah. Walaupun kita memang takut sangat dengan virus ni yang boleh kata mengancam nyawa kita semua. Dan ramai yang takut, ada juga yang masih anggap perkara ini ibarat palsu ataupun sengaja diperbesarkan. Jadi sebagai frontliner, apa perasaan anda bila semua ini terjadi dan ada orang kata alamak main, sebenarnya tak payah takut pun dengan COVID-19 ni. Sebagai frontliner, mungkin anda boleh komen sikit. Sebagai frontliner, orang ramai di luar sana perlu tengok apa yang perlu kami buat di bahagian hadapan frontliner. Dia tak tahu macam mana kita kena pakai PPE tu dengan panasnya, dengan tak ada aircon-nya. Lepas tu kita kena jaga patient tu daripada A sampai ke Z. So bila patient tu datang, kita kena bagi ubat. Kita tahu bila dapat tahu result positif, kita kena fikirkan macam mana dengan suami aku, macam mana dengan anak-anak aku nanti. Kan, macam mana dengan suami? Suami tengok relax je tu. Tadi pun macam tu lah. Kan Pak, tadi pun dia jawab tadi masa kita rehearsal, macam tu lah dia kan. Kita nak tanya Encik Syed, pernah tak terfikir suatu hari nanti keadaan akan jadi macam sekarang dan isteri anda merupakan antara hero negara yang kita semua sangat hormati dan berterima kasih kepada semua frontliner kita yang orang kata dah bertungkul lumus ni daripada awal sampailah sehingga ke hari ini masih lagi struggle nak sama-sama apa orang kata nak
hilangkan wabak ini? Tak terfikir pun ke. Selalu emergency dia ni kemalangan apa semua bagian semua, tu ke? Semua. Tak ada juga terfikir, tapi bila COVID ni dah sampai, so mulalah terfikir sebab takut dia telah dekat jadi emergency. So ramai pesakit, takut bawa balik rumah. Kan bawa balik rumah kan dalam rumah kena. Bila rumah kena, jiran-jiran kena. Memang ada rasa risau lah benda tu. So saya kalau sebelum dia balik, saya memang beritahu awal, kalau boleh mandi siap-siap sana, sabun lah, cuci apa yang patut kat sana. Jangan bawa balik penyakit dengan dia. Kalau bawa penyakit, dapat sakit kan. Sama juga. Sama dengan saya. Cik saya kan hantar barang, saya hantar barang juga, sama kan? Juga. Kata terdedah dengan virus-virus di luar. Jadi dua-dua ni sama. Kalau balik memang kena mandi. Okay, kita nak tanya kepada Puan Shima. Di mana kes harian kita lihat memang menakutkan. Bukan makin lama makin sikit kes hariannya, makin tinggi. Jadi bagaimana dengan bebanan kerja anda dalam keadaan yang begini? Mungkin pada awalnya dulu di satu ketika kita tak pernah ada kes kan. Tapi yang sekarang ini macam, ya Allah, kes naik lagi tinggi. Baru frontliner kita nak berehat, tak ya, dapat rehat. Betul tak Puan Shima? So macam mana yang sekarang ni punya bebanan kerja? Sekarang makin banyak kerja kami. So tapi nampak muka sikit. Yes. Tapi pihak hospital kami memang akan dia akan tengokkan kepada staff lah. Dia kalau staff tu tak berapa sihat, tak larat untuk bekerja lagi, dia akan pastikan staff tu rehat dulu. Memang dia akan bagi kita cuti. Kalau kita demam sikit pun, dia tak akan bagi kita kerja. Sebab benda ni kita takut benda tu akan merebak ke another staff lain kan. So make sure kalau staff tu dia betul-betul tough untuk kerja. And then memang bebanan tu memang ada. Memang setiap sebuah pekerjaan memang ada bebanan. Tapi kami kena, benda ni kena buat juga. Sebab kami fikir kalau pesakit yang datang, itu kami anggap sebagai ibu bapa kami, atuk dan nenek kami, so ahli keluarga kami. So kami akan treat dia macam keluarga kami jugalah. Mungkin Puan Shima boleh kongsikan antara waktu yang paling getir bagi anda lah sebagai frontliner. Mesti ada waktu yang paling getir. Waktu bila tu? Masa bulan 3. Masa tu memang struggle sangat. Staff tidak cukup. Kami pula ada masa tu ada patient tu datang, tiba-tiba dia ada positif pula COVID. My clique pula tak memang kena quarantine juga sebab dia ada terdedah dengan dia. So masa tu saya memang struggle, kena kerja overtime. Lepas tu ada satu patient datang, tiba-tiba dia sesak nafas, tiba-tiba. Demam baru sekejap saja, dia tak ada contact dengan patient COVID. Tiba-tiba saya cakap, doktor saya cakap, make sure pakai PPE. Okay lah, saya pakai PPE semua. Saya cakap dengan doktor, nanti kalau jadi apa-apa kat saya, cakap dengan suami, dengan anak-anak lah. Lepas tu, kenapa cakap macam tu? Sebab macam, sebab kita tak tahu patient tu jadi apa kan. Kalau patient tu tiba-tiba collapse ke, kita tak tahu kan. So, kita tengok memang betul patient tu positif lah. Okay, mesti lah sebagai frontliner kita tak ada masa dengan keluarga kan. Selalunya pun macam mana masa bersama keluarga ni? Sewaktu sebelum COVID-19 ni, mesti ada masa kan, macam yelah nak keluar dengan anak-anak, nak bermanja-manja kan, Cik Syahid kan. Tapi dengan adanya COVID-19, ada masa ke nak bermanja-manja semua? Ada ke? Ada ke? Ada juga. Ada. Time bila tu? Kita nak tanya. Time bila tu? Sibuk pula, kita nak tahu time bermesra orang kan. kan? Bila masa anda penat, mesti anda kata nak ada waktu untuk suami dan juga keluarga. Kalau saya cuti seminggu, saya sehari cuti, sekali cuti. So saya akan luangkan masa betul-betul dengan suami dan anak-anak. Apa yang diorang nak, saya akan bagi. Anak-anak pula, saya akan ketepikan handphone. Saya akan layan anak macam biasa. Apa yang diorang nak semua. Cuma kami memang takkan keluar lah. Masa PKPB, masa tu kami takkan keluar sebab saya fikirkan kesihatan anak-anak lah. Anak-anak harus fikirkan budak-budak kan. Dia orang tak tahu apa-apa. Tak boleh nak terdedah sangat. Okay, soalan untuk Cik Syed. Bagaimana kebimbangan anda terhadap keselamatan isteri dan bagaimana anda mengatasinya? Anda tahu kan isteri anda sebagai frontliner. Bimbang tu tak bimbang. Jadi macam mana you nak control yang macam
aku okey. Padahal aku risaunya macam sampai tak ada, pernah tak sampai tak ada selera nak makan, fikir pasal isu. Pernah. Ya ke? Elak. Ya ke? Pernah. Setiap sejam kadang call tanya. Tanya khabar. Alah, sweetnya. Betul ke setiap sejam dia call? Bolehlah. Nasib baik dia khabar. So macam mana orang kata nak hilang kebimbangan. Setiap kali fikir, isteri aku tengah bekerja ni. Tengah orang kata, yalah, berkorban untuk family. Setiap sejam call tanya khabar. So WhatsApp tanya macam mana. Sebab kita nak pergi tengok pun tak boleh juga. Sebab kita pun ada kerja lain. So bila dia balik malam tu, kita sebelum tidur borak lah dengan dia. Sempat. Walaupun penat, penat tu, layan jugalah. Yes. Sempat juga borak-borak tanya macam mana kerja. Dia pun bagi tahu lah, oh COVID gini. So kita pun cakap dengan dia good luck lah. Good luck lah itu je eh. Jadi perasaan anda setiap kali anda lihat cabaran dan tanggungjawab yang digalas oleh isteri anda ataupun frontliner kita yang memang tak ada masa sangat bersama dengan keluarga kan. Macam mana you lihat? Lihat pada keadaan. Yelah, you pernah tak macam bila fikir pasal isteri you kan, sampai mengalir air mata you fikirkan dia punya struggle tu? Pernah. Semua pernah Encik Syahid ni. Saya hantar barang pun saya pernah mengalir mata kadang-kadang kata, ya Allah bini aku apa jadi. Ya ke? Nah. Cuma dia tak nampak lah kan. Nah. Baru-baru ni kita tahu di Jabatan Kesihatan Negeri Selangor mengesahkan lebih kurang 50 staf kesihatan sebuah hospital di Klang dijangkiti COVID-19. Lepas tu kemudian hospital dekat Seredang pula. Jadi bagaimana anda menerima perkara tersebut? Terkejut tak sampai mana macam tu sekali? Frontliner kita yang kena kan? Yeah. First, masa tu dengar macam terkejut juga dekat hospital Klang lagi pun. Kami pun tinggal di Klang. So macam takut juga benda tu. So tapi pihak hospital selalu pesan kepada kami, jangan terlampau borak dekat-dekat. Bila time makan, jangan terlampau ramai sangat dalam pantry tu. So make sure pakai mask sentiasa. Bila jumpa patient, pakai mask, pakai PPE semualah. So memang pihak hospital memang ambil tanggungjawab yang betul lah untuk kami semua staff. Dan mesti you ada rasa bimbang tentang keselamatan diri you dan juga anak-anak sebab anda golongan yang antara berisiko besar terdedah kepada virus tersebut. Sebab anda yang kata mengendalikan kan pesakit-pesakit COVID-19 tu. Tapi ialah bimbang. Tak bimbang lah kan, tetap kena buat juga kerja tu, betul tak? Bimbang memang sentiasa bimbang. So bila doktor, kita assist doktor untuk buat swab tu, kita akan tanya patient dulu, you ada close contact tak dengan patient positif atau tidak. So bila doktor dah swab tu, bila patient kadang-kadang bila swab dia akan bersin. So kita akan make sure kita akan pakai full PPE, kita jauhkan daripada diorang. So kita akan bimbang tu memang sentiasa bila dapat keputusan vision kalau detected not detected. Oh, alhamdulillah rasa kan macam okeylah, miracle lah rasanya. Okey, biasa kita kalau memang kerja apa je yang tak stress. Penyampai radio macam Cik Pia pun stress. tapi setiap orang ada cara. Macam mana dia nak orang kata kawal stress bekerja dia tu kan? Puan Shima, macam mana cara you nak kawal stress kerja you sewaktu berdepan dengan pandemik COVID-19 ni? Saya hilangkan stres, saya macam balik rumah, saya tak fikirkan lagi kerja. Saya takkan fikirkan pesakit saya, saya takkan fikirkan doktor-doktor saya kat sana dan saya takkan fikirkan kawan-kawan. Fikirkan kawan juga, tapi saya akan lebih kepada family. So apa yang saya akan buat stres, saya akan untuk hilangkan stres tu, saya akan bercakap dengan anak saya banyak-banyak. Oh, ingat pandang muka Encik Syahid lama-lama tak hilang stres. Atau mungkin boleh jadi juga pandang lama-lama jadi stres pula. Tambah stres. Okey, Encik Syahid pula. Saya. Macam mana you berhadapan? Yalah, setiap kali mesti you pun ada stres dengan kerja you kan? Nyanyi. Menyanyi? Menyanyi. Sambil bawa barang menyanyi turun naik tangga, turun naik tangga. Hilangkan stres. Okeylah, dan ada tak pernah sampai berselisih faham suami isteri ni secara jujur disebabkan oleh kerja anda sekarang? Mungkin masing-masing macam yelah, dah busy kerja sampai ada lupa kan masanya untuk nak tanya khabar suami ke apa. Pernah tak bergaduh pasal pasal ni? Bohong lah. Pernah. Mana kurang tentu elokkan semula? Tengok muka anak-anak.
Kenalkan anak-anak lah. Tengokkan anak-anak. Dan lepas tu kami akan komunikasi balik semula apa yang tak, apa yang terpendam dalam hati. Kadang-kadang saya terlebih kerja, dia tak balik kita awal. Tak perasan, yes, kita tak balik. Lepas tu kita pun sebelum tidur tu kita akan cakap ada apa-apa lagi ke kan. So minta maaf ke apa-apa. So punca perselisihan tu sebabnya saya tak ada WhatsApp ke apa benda? Tak. Saya kerja lebih masa-masa sikit. Saya tak inform dia. So dia macam kenapa marah? Ha, habis tu Said? Macam tu lah. Macam tu lah. Macam Puan Syima ni kalau Encik Said busy ke apa, ada ke Puan Syima macam oh, saya you akan asyik dengan kerja you yeah. Ataupun macam Encik Said sendiri pun pernah ke macam mempertikaikan macam dia tak ada masa bersama dengan keluarga? Yang pernah tak rasa macam tak pernah. Ni, janganlah Syed fikir pasal kerja you. Family pernah tak diabaikan family? Tak ada tak lah. Sebab macam cakap lah. Dalam kerja-kerja. Habis kerja, family. Tapi ha, ada tu. Ada pernah bergaduh lah disebabkan kerja ni. Ah, lebih memang saya tak beritahu lah. Ha. Sebab kita kadang bila saya balik ada timing kita. So anak macam mana apa. So bila dia tak bagi tahu tu kita dah. Kita pun penat juga. Sama-sama so, penat. Ha, kadang-kadang ada juga terlepas cakap. Tapi tak lama lah. Sehari lepas tu esok. Macam normal. Sebab saya, saya kenal dia pun bukannya sekejap pun lama. Ha-ha. Daripada kecil saya kenal. Oh, daripada kecil. Saya tadika dengan dia. Daripada tadika? Yep. Wow, kita akan kongsikan kisah cinta dari tadika nanti. Tapi itulah, kita dah dengar sendiri apa kata Encik Said yang istrinya merupakan seorang frontliner dari segi cabaran dan juga perasaan beliau. Dan sekarang ini apa kata kita dengar pendapat lelaki di luar sana pula jika mereka juga beristrikan seorang frontliner. Mampu ke tidak kawal perasaan tu? Boleh ke terima isteri frontliner? Tak ada masa, tak bermanja, bermesra. Jom kita. Kalau isteri saya seorang frontliner, saya rasakan itu satu penghormatan yang besar buat diri saya sebab tugas frontliner sekarang ni pada zaman COVID melanda adalah satu bidang tugas yang betul-betul menguji kesabaran mental, fizikal. Tambahan pula COVID-19 tu kini menyerang siapa saja tanpa kenal latar belakang. Dan lebih-lebih lagi pada ketika ini, beberapa buah hospital di Malaysia, frontliner dijangkiti COVID-19 tu sendiri. Biarpun takut tu memang takut, tapi tu satu perjuangan dan pengorbanan buat mereka untuk negara. Kalau ikutkan stres dia banyak dari segi masa dengan family apa agak ni lah agak apa agak limit lah. So saya sebagai suami kebanyakan saya akan cuba membantu lah dari segi penjagaan anak, kerja-kerja rumah. Kita membantulah isteri supaya dia tak stres sangat dan dia boleh buat kerja dia dengan mudah lah. Kata semangat, kita jangan bimbang lah. Jangan bimbang walaupun kita takut, tetapi kita perlu memberi semangat kepada isteri-isteri kita. Bukan kepada isteri kita saja, malah semua-semua frontliner yang ada lah. Kita bagi semangat supaya mereka cekal untuk bekerja demi untuk kebaikan bersama lah, untuk kesihatan semua lah. Kembali dalam Borak Bibir Merah hari ini bersama dengan saya, Cik Pia Potter Potter. Untuk topik hari ini, isteri frontliner. Frontliner kita pertama berada di studio di samping suami tersayang, Encik Said. Okey, kita tahu Encik Said, isteri anda mempunyai dua tanggungjawab, okey? Sebagai frontliner, kita tak dapat kerja dan di rumah. Jadi apa yang anda lakukan untuk mengurangkan beban tersebut? Macam kerja rumah tu macam mana tu? Kerja rumah. Yelah, mungkin kerja rumah tu tak semua apa Puan Syima yang buat betul, kan betul. Untuk mengurangkan bebanan dia tu kan. Cik saya ada ke balik kerja tolong kemas rumah, tolong masak ke macam mana kalau masak tu? Saya kan kalau dia pergi kerja, saya akan tanya dia balik pukul apa. So saya akan balik awal, saya akan setting segala-galanya A sampai Z, dia tahu balik mandi tidur. Yang dia tahu. Untunglah. So kalau hari cuti pun pulang pada dia lah. Kalau dia nak masak-masak, kalau tak saya masak. Sebab saya boleh masak. So kalau macam tu lah. Rutin yang sehari-hari. Sebab tu kadang kalau dia tak bagi tahu dia balik lambat ke awal tu, kadang saya nak setting benda tu. So anak mandi apa semua, tidurkan katil siap apa semua lah. Macam tu lah.
Oh, itu yang tak bagi tu hangin dia tu. Hmm. Patutlah dia nak setting macam-macam, nak wangi-wangi lagi. Tidak lah. Okay. Dan pernah tak terfikir untuk minta isteri undur diri dari kerjanya sekarang? Pernah tak? Sebab dia minat macam tu. Itu minat dia. Kita sokong dia. Yelah, mungkin ada satu kita bila you dah kesian sangat tengok isteri aku. Dah lah, you berganti je lah. You tak payah lah you. I yang tengok you pun, I kesian. Tapi tak pernah terfikir tak untuk dia tinggalkan kerjaya dia. Dan Puan Syimah sendiri pernah tak terfikir macam aku nak give up dah. Aku dah tak nak buat dah. Pernah tu? Tak. Saya tak pernah give up. Saya fikirkan macam benda ni pun kita fikirkan untuk macam kita nak kena tanggungjawab kita sebagai frontliner untuk membantu diorang. Kalau diorang sakit semua, kita akan membantu. So saya tak pernah give up benda ni sebab saya minat benda ni daripada kita belajar dulu sampai sekarang. Dah 11 tahun saya kerja, so saya tak pernah give up benda ni. Tak pernah rasa nak undur diri. Dan rasa macam seronok sangat bila pergi kerja. Macam rasa macam kita mean time kita dengan kawan-kawan pun kita rasa macam seronok sangat bila kat tempat kerja. Bila balik rumah seronok pula ada yes. Suami cekik saya yang memang sangat membantu. Betul, kan? Betul. Mungkin dia tempat betul. Jadi mungkin di kesempatan ini Cik Syed ada sebarang luahan ataupun kata-kata penghargaan terima kasih yang nak diucapkan kepada isteri anda yang tersayang. Kongsikan bersama dengan kita semua yang sedang menonton dalam Borak Bibir Merah ini. Ucapan paling sweet lah untuk isteri ni. Ha. Jarang ni. Jarang sweet? Jarang sweet. Ya ke? Tapi saya tahu orang yang jarang sweet, dia cara dia tunjukkan sweet dia buat kerja-kerja rumah tu lah. Masak. Tapi sikit lah kata-kata untuk... Terima kasih. Itu je? Itu je. Terima kasih. Kerana jadi frontliner dekat tempat kita kerja. Kita pula rasa macam okeylah cakaplah ke malu sebab okay. Cik Pia tengok. Tak, Cik Pia tutup mata. Okeylah terima kasih lah kerana jadi frontliner dekat tempat kerja dan di rumah juga. Itu je lah. Kita tak boleh lebih tau. Nanti kita dah off ni kamera kita boleh sweet-sweet. Ya. Okeylah dan soalan untuk Cik Syed. Apa yang anda boleh katakan kepada suami-suami di luar sana yang mana turut mempunyai isteri yang bertugas sebagai frontliner? Silakan. Untuk yang suami di luar sana, pesan saya satu je. Tenangkan diri. So sokonglah, jangan stresskan orang rumah. So kalau dia balik tu, dia bercerita, dengarlah benda tu. Itu untuk dia luahkan perasaan dia. Sebab tempat kerja dia stres, so kat rumah dia tak nak stres. Dia dah stres tu kat kita sendiri. Itu je lah. Dengar tu suami-suami di luar sana. Dan untuk Puan Syimah, kita nak tanya apa punca kekuatan anda untuk terus berjuang sebagai seorang frontliner? So, dengan anak-anak, lepas tu hospital saya pun banyak yang membantu saya untuk teruskan perjuangan untuk melawan COVID-19. Okay, dan kata-kata kepada frontliner yang lain dan juga mungkin pesanan kepada orang ramai. Silakan Puan Syimah. Saya nak pesan kepada orang ramai supaya jaga SOP. Jangan bila datang ke hospital tu jangan jujurlah dengan kami sebab kami tak tahu apa pesakit itu daripada luar. So jujur je dengan kami, kami akan tak kisah ada kontak ke tidak, so kami akan layan pesakit tu dengan sama sahaja. Terima kasih kepada frontliner lain juga, kawan-kawan saya juga, terima kasih. Okay, itu dia sedikit kata pesanan dari frontliner kita. Ayo kita semua jangan leka, tolong patuh dengan SOP, kita masih lagi belum menang yo. Dan semoga topik Borak Bibir Merah kali ini dapat membuka mata semua yang di luar sana tentang betapa besarnya pengorbanan yang terpaksa dilakukan oleh warga frontliner termasuk ahli keluarga mereka sendiri. Bukan semua orang mampu untuk tanggung cabaran yang begini. Dan kepada semua frontliner tak kira di bidang apa pun anda berada, terima kasih. Terima kasih dan terima kasih Puan Syimah khususnya. Terima kasih. Saya doakan yang terbaik. Semoga you sekeluarga dilindungi. Amin. Sebab you
Kenapa pula tarik ni dah buat balik? Tangan. Oh, tangan. Cik Pia cakap tangan memang macam gini. Okay. Dan anda yang lain, jangan lupa share Porak Bincang Gerah melalui Instagram, Facebook dan juga YouTube Sinar Plus dan juga Sinar Harian. Terima kasih sekali lagi kepada tetamu di studio hari ini, frontliner kita Puan Shima dan juga Encik Suami dan juga kemudian Encik Syed Arafat, juga pihak Hospital Gangles dan penonton semua. Jadi saya Cik Pia nak minta diri dulu, insyaAllah kita jumpa di masa akan datang dalam Borak Bincang Gerah. Assalamualaikum. Bye.